Kota Solo tak pernah kehabisan cara untuk membuat saya merasakan pengalaman baru. Bahkan di tengah tumpukan barang-barang lawas, saya menemukan kebaruan. Sama seperti saya menemukan Mas Jo, seseorang yang melestarikan warisan budaya dengan mengawinkan seni tradisional dan modernitas. Memecah tenangnya kota Solo dengan atraksi musiknya yang rancak. Saya Yanuar Yohanes, biasa dipanggil Jo. Seni sudah menjadi bagian dari diri saya sejak kecil. Saya ingin merdunya denting bambu bisa terdengar hingga masa mendatang dan mengiringi hidup banyak orang. Karena itu, saya bersama teman-teman membentuk komunitas Gajah Kerumpiung supaya musik tradisional tetap menggema. Udang jahe ya satu ya. Iya nih. Halo bro. Cok lawasku. Oke, kocok lawas kocok kan perlu lagi. Sampean kemana aja? Rata keto. Aku tadi wis keliling-keliling kota Solo. Oh, mana aja? Ke pasar Triwindu. Triwindu? Iya. Yeah. Selain itu? Selain itu terus jalan lihat-lihat keliling kota naik becak aja. Oh, naik becak. Iya, tapi mana? Selama aku jalan-jalan aku belum ngerasa di Solo. Kenapa? Karena nggak denger lagu Bengawan Solo. Wih, sampai keren. Sini akhirnya denger. Oke, berarti sudah sempurna ya nih ke Solo. Sudah sempurna. Ya? Oke, mas. Nah, kamu ini kan nama ensemble-nya ini Gajah Kerumpiung. Gajah Kerumpiung, iya. Nah, Kerumpiung tuh aku belum pernah tahu sejarahnya. Iya, Kerumpiung itu ya kayak kumpul-kumpul bareng kemana aja, tapi sisi positif. Oh, kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Kenapa sampean ini memilih melestarikan musik angklung sih, Mas Jo? Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Mas? Kan gitu. Iya, toh. Karena apa ya, budaya di Indonesia kan musik tradisional hampir ditinggalkan dengan musik-musik sekarang. Nah, ini saya mainkan dengan alat tradisional ini biar bisa diterima anak-anak muda sekarang. Berarti bisa dibilang Mas Jo mengulik lagu masa kini tapi dikemas dengan musik tradisional. Mas ini kan Mas Jo pekerjaannya bisa dibilang kan menghibur banyak orang, memainkan lagu. Yeah. Nah, tantangannya itu apa sih, Mas? Kalau tantangan saya itu upgrade lagu terbaru dan harus tahu lagu yang paling lawas sendiri. Iya benar. Oh, tiba-tiba ada yang, aku mau request ini. Oh gitu. Yeah. Nah, ada yang lagu terbaru dan ini ada yang minta lagu yang lawas sekali. Kalian ini kan grup ensemble kan. Cara untuk tetap bisa menyatukan visi misi. Kalian ngabisin waktunya gimana sih, Mas? Ya kalau saya ya, Mas ya. Itu kalau kita kan sering job luar. Begitu kan perjalanan jauh itu, Mas. Nah, kita kan sering kumpul bareng di dalam mobil, bersendal gurau di situ. Ya sharing-sharing sedikit kan lebih pengakrabannya lebih bagus di situ. Mas Jo, ketika perform nih, entah yang menjadi kebahagiaanmu itu apa sih? Ini musik kita di saat kita bermain itu, banyak orang yang lewat itu berhenti. Banyak orang yang lihat itu lama sekali dia melihat kita sampai selesai. Dan banyak anak-anak kecil datang pada joget gitu. Itu kan kebahagiaan tersendiri, Mas, bagi saya. Dan itu nambah semangat. Ya. Energi penonton tuh nggak bisa dibohongin. Iya, nggak bisa dibohongin. Nah, harapan Mas Jo sendiri nih, nanti ke depannya apa sih kira-kira? Ya, bisa dilestarikan lah, Mas. Seandainya itu sampai ke depannya jangan sampai ini hilang atau gimana. Agar selalu terus menjadi contoh lah buat yang lain. Karena musik tradisional itu bisa. Siapa yang mengira lantunan musik tradisional memiliki gaung yang mampu melintasi masa, menjadi jembatan antara yang lalu dan yang akan datang, serta menebarkan irama sukacita. Terima kasih Mas Jo dan Gajah Kerumpiung yang terus melestarikan musik tradisional agar bisa terus berkumandang.